Siapa sebenarnya sosok Big Mouth, penjahat kelas kakap yang ada di drama Korea Big Mouth yang bergenre kriminal? Apakah akan terungkap pada episode 6 Big Mouth yang tayang pada Sabtu 13 Agustus 2022? Teka-teki sosok Big Mouth yang sebenarnya akan terungkap. Benarkah bukan Lee Jong-suk yang menyamar sebagai Park Chang-woo? Drama Korea Big Mouth ini menjadi menarik karena teka-teki di dalamnya yang menjadi misteri, terutama siapa sosok Big Mouth. Karena pengaruhnya yang begitu besar, bahkan bisa membuat seseorang yang melukai Chang-woo meninggal dunia, meski berada di hadapan Chang-woo sendiri. Drakor yang dibintangi oleh Lee Jong-suk dan Yuna Lim ini akan memasuki episode 6 pada minggu ini. Park Chang-woo yang diperankan oleh Lee Jong-suk adalah seorang pengacara yang tidak pernah menang. Dia sengaja dipilih untuk menangani kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Lucheon. Justru membuatnya terjun ke masalah besar, dia dituduh menjadi seorang bandar narkoba dan pencucian uang yang dikenal dengan nama Big Mouth. Sang istri, Gu Mi-ho, yang diperankan oleh Yuna Lim, merupakan seorang perawat. Dia berusaha menyelamatkan suaminya yang dituduh menjadi bandar narkoba. Untuk itu, dia pun mencari tahu akar masalah kasus pembunuhan rumah sakit Universitas Lucheon. Di dalam penjara, Chang-woo akhirnya mengaku sebagai Big Mouth agar bisa bertahan di dalam penjara. Sembari dia mencari tahu siapa sebenarnya yang menjebaknya sebagai Big Mouth. Bahkan, Rung Ji-hoon, pemilik media yang berpengaruh, menantangnya dengan nama-nama pembeli narkoba terbesar dari Big Mouth. Chang-woo pun berhasil menuliskannya dengan benar. Hal ini membuat wali kota Choi Do-ha percaya jika Chang-woo adalah Big Mouth sebenarnya. Sinopsis episode malam ini, Gu Mi-ho yang tidak percaya dengan pernyataan wali kota menanyakan langsung kepada Chang-woo, benarkah dia adalah Big Mouth sebenarnya? Apa jawaban dari Chang-woo kepada istrinya? Publik curiga bahwa Big Mouth sebenarnya adalah Jiri, bawahan Chang-woo di penjara, yang memiliki tato tikus dan keju di tangannya. Meski perannya menjadi orang bodoh, namun dia selalu membantu Chang-woo selama di penjara. Kepala penjara, No Park, juga dicurigai sebagai Big Mouth sebenarnya. Apalagi dia juga mendapatkan hak istimewa di penjara tersebut. Sekian dulu video dari Aljib Channel, nantikan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. See you!